Ku tahu aku sungguh mencintaimu. Tak mampu redupkan luka di hatiku. Biarkan ku coba untuk melupakanmu, walau ku tak mampu. Mak, sabarlah mak. Mama lebih sayangkan ayah. Itu kan reda. Kalau ayah tengok mak macam ni, mesti ayah sedih. Kita kena kuat. Nanti apa nak jadi dengan kita? Ayah dah tak ada. Nanti macam mana nak raya? Orang raya kat rumah jumpa saudara mara, kita raya kat kubur. Deha, terimalah hakikat. Umar dah tak ada. Kita yang ada semua ni kena teruskan hidup. Kita doakan banyak-banyak untuk dia. Tuhan lebih menyayangi dia, Deha. Air kecil ada lagi bermakna buat aku dan keluarga aku. Segalanya musnah dengan pemergian ayah. Ini semua akan budak lelaki yang ayah bawa tu. Budak lelaki yang bertanggungjawab menyebabkan kami semua kehilangan ayah. Budak lelaki yang menyebabkan kami jadi anak yatim. Budak yang tumpang kereta Yari tu macam mana? Dia tak meninggal ke? Kalau dia mati sekali kan lagi bagus. Hei, sudahlah tu. Yang penting kita uruskan hal arwah ayah kamu tu. Dah, mari kita balik. Masuk kereta. Sofia. Lama sangatlah ayah ni. Kan nak buka puasa dengan mak dan adik. Alah, Pia. Ayah, tumpangkan budak Daus ni. Dia nak balik kampung. Tiket bas pun dah habis. Nanti ayah hantar dia lah. Dia balik kampung dia. Untuk ayah. Macam tak boleh balik sendiri. Alah, janganlah macam tu, Pia. Orang susah, kita kena tolong. Nanti kalau kita susah, korang pula tolong kita. Ha, ni pun nak raya kan? Semua orang nak balik raya. Daus, ini Pia, anak pakcik. Dia belajar kat serama ni. Kau ni kan, kau tak boleh kakak sakit hati tak boleh eh? Tak sah. Budak-budak ni. Ana ni suka sangat musik kakak dia lah. Jom kita naik dulu. Malam ni, lepas buka, pakcik bawah Daus pergi ke rumah Pak Daus. Terima kasih, pakcik. Dah Fidaus sebaik, Pak? Baik? Tanta kaki buli. Siapa tahu? Janganlah macam tu, Pia. Cuba bersangka baik sikit pada orang. Ayah, kesian tengok dia. Lagipun, dia tetamu rumah kita ni. Tetamu tak diundang. Pia tak suka dia tu sangat, kenapa? Dia kan bulan baik. Buatlah baik. Ayah, siapa budak tu? Skimas macam je. Alah, dia belajar kat sekolah yang ayah jaga tu. Bila ayah nak balik tadi, ayah tengok dia tu seorang je.
Kesianlah itu Udin. Rupa-rupanya bapa dia tak dapat nak ambil dia balik. Lagipun bila nak ambil tiket bas tu, semuanya dah habis. Apa salahnya kalau ayah hantar dia balik esok? Lagipun rumah dia bukan jauh sangat dari rumah kita. 2 jam je perjalanan dari sini. Ayah ni tak payahlah hantar dia. Kan Raya? Ayah sepatutnya duduk dekat rumah dengan anak-anak, dengan isteri tercinta. Ni tak payahlah hantar orang yang kita tak kenal. Janganlah macam tu. Biar orang susah, kita kena tolong. Hari ni hari dia. Hari kita tak tahu nanti. Fidaus. Nah, makan. Kita makan sama ya. Duduklah. Saya lapar tu. Ya. Cuba biar ambil makanan untuk Daus. Ya, ambillah sendiri. Ada tangan kan? Ada kaki kan? Ish, akak ni. Dia kan pemalu. Tak apa. Dia saya ambilkan. Tak apa. Saya beli kat sini. Mata kau kat mana? Kau tak ada mata ke? Kenapa tak kena aku dah basah ni? Saya tak susu je. Kalau jaga perangai, tadi ada sampai air terjatuh macam ni. Dah lah tu, Pia. Tukar je kain tu. Tak apa. Awak relax je. Perkara biasa. Akak macam tu, cengeng. Tak apa. Biar saya ambilkan lauk untuk awak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ana dulu. Kakak dulu lah sana. Ish. Dah. Sudah tu. Ana dulu lah. Ana tanya bonzu. Kakak dulu lah. Sudah. Bila raya je berebut. Bila raya je berebut. Bila berebut je raya. Siapa dulu tu tak penting. Kemaafan tu yang penting. Kalau kita ada simpan perasaan benci ke dendam kepada seseorang, kalau kita maafkan orang tu, kemaafan tu lebih bermakna. Lebih indah. Dengar aku. Lek dia selalu pernah perasaan. Lepas tu bila marah muncung je tak nak cakap. Alam, apa orang tahu dia marah. Macam ni, yang sulung kena beralah. Panggillah adik dulu. Adalah, tak apalah. Tak payahlah. Bukannya kita nak berbaris panjang. Anak ayah dorang aja. Ha, dengar tu. Mana makcik? Ni berebut-rebut ni mesti nak duit raya ni. Terima kasih. Haa, ni sini. Raya. Baik, salam dulu. Terima kasih makcik. Usahkan makcik aja. Sekarang usahkan pakcik pula. Tak adalah Fidaus, tak menyusahkan pun. Pakcik ni memang suka tolong orang. Tak tahulah macam mana nak balas budi baik dekat makcik sekeluarga ni. Alah, tak ada masalah Fidaus. Kalau tak hari raya, pun Fidaus boleh datang ke hari raya je. InsyaAllah. Terima kasih banyak makcik. Selamat Hari Raya untuk awak juga . Balik rumah nanti jangan lupa kita orang ya. InsyaAllah. Saya pun minta maaf sebab saya pun menyusahkan awak juga. Taklah. Saya pun suka awak datang sini. Dapat gambar. Janganlah. Tak payah nak bekerja kat sini. Buat malu. Dahlah dah. Jom. Kita kerak . Ya pakcik. Pia, Ana, pakcik. Maafkan saya sekali lagi . Selamat Hari Raya.
Selamat Hari Raya. Saya kira dulu. Yalah. Ayah, balik cepat tau. Biar ada hadiah nak ambil kat ayah ni. Hadiah? Hadiah apa pula ni? Ya? Hadiah raya lah, ayah. Alah, ayah tak pergi lama. Sekejap je kan, bang? Jauh tak, ayah? Alah, 2 jam aja. Yalah, nanti ayah balik secepat mungkin. Eh? Ya. Awak jagalah. Biar dengan Anang, ya. Biar jadi orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maafkan kau. Sampai bila-bila? Sudahlah, Sofia. Dah, mari kita balik. Pakcik Omar, Alif nak kena jumpa dia juga. Tapi masalahnya, Alif tak sihat lagi. Boleh dengan cakap doktor dah? Boleh tak? Alif, Pakcik Omar juga. Yelah, kita pergi rumah Pakcik Omar nanti bila Alif dah sihat. Dah sihat Alif tetap pasal bawa, boleh? Mak, dahlah tu, Mak. Ayah dah tak ada. Mak kena istighfar banyak-banyak. Kita kena terima hakikat. Ayah dah tak ada. Ayah dah tak ada. Ada apa lagi? Ayah dah meninggal. Tinggal kita bertiga je. Dah meninggal? Ayah meninggal sebab Daus. Masa tu ayah hantar Daus balik kampung dia. Daus? Ha, Daus, Mak. Mak ingat budak Daus tu? Daus? Daus tidur rumah kita. Masa hari raya tu, lepas tu, ayah hantar dia balik kampung. Mak ingat tak? Daus? Daus? Mana dia? Mana dia? Pasal dia lah yang kau mati. Ya tak? Mana budak tu? Biar bunuh. Saya tak tahu dia kat mana, Mak. Saya tak tahu dia kat mana. Mak, cepat jalan, Mak. Cepat jalan lah. Cepat, Mak. Dia yang mati. Kenapa ayah kau yang mati? Apa? Daus? Daus? Mana dia? Mana dia? Pasal dia lah yang kau mati. Ya tak? Mana budak tu? Biar bunuh. Saya tak tahu dia kat mana. Papa tahu perasaan Ali. Papa tak faham. Cik Mom meninggal. Cik Mom meninggal. Sebab Alif. Sebab Alif. Tentang. Okey. Papa tak faham. Tapi Papa nak tanya, sampai bila dia hilang macam ini? Sampai bila? Ini semua salah dia. Ali tak boleh macam itu. Tuh dengan sini.
dengan sini Papa nak cakap. Sampai bila kita nak rasa bersalah macam ni? Sampai bila Alif nak rasa silap macam ni? Benda dah nak jadi. Benda nak jadi. Kita nak faham macam mana benda nak jadi. Bukan kita nak jadi macam tu kan? Yang penting kita kena kuat. Kuat untuk depan dan keadaan. Anak apa kuat kan? Yang penting kita minta maaf. Lambat ataupun cepat, itu pula yang penting kita maaf. Sebab bila kita maaf, bermakna kita dah buat tanggungjawab kita. Anak apa boleh kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Encik ni. Saya Aziz. Nak cari Mia dengan Ana. Dia orang dah pindah. Semuanya dah pindah. Pindah mana? Saya tak pasti pula. Oh. Nak cari kat mana, Pa? Tak apa. Kita cari. Kita tanya dengan orang nanti, eh? Ini semua salah Papa. Kalau Papa ambil Alif hari itu... Dapat surat cinta ke? Dia je. Kenaikan gaji. Eh, seronoknya. Aku punya tak ada. Eh, heran lah. Yelah, bulan lepas baru aku dinaikkan pangkat sebagai kerani sumber manusia. Naik gaji. Aku ni bukannya graduan pun. Setakat STPM je. Alah, rezekilah namanya tu. Heran lah. Apa yang nak diherankan? Rezeki kalau Tuhan nak bagi bila datang dengan bermacam cara pun. Lagi pun kerja baguslah tu, sebab itulah gaji naik. Yelah, tapi masalahnya macam tak logik kot. MD kita tu memang tak kedekut orangnya. Dia memang tak pernah berkira dengan pekerja yang bagus. Macam kau lah. Aku teringin sangat nak jumpa MD kita. Yelah, dah 4 bulan aku kerja kat sini, tak pernah pun jumpa dia. Aku cuma nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Kita kerja kat pejabat cawangan je kot. Mana dah dia nak datang tengok kita kat sini. Oh iya ke? Memang dia tak pernah datang ke pejabat ke apa? Adalah, tapi jarang. Jarang? Tapi kenapa aku tak pernah jumpa dia ni? Mungkin masa dia datang kau tak ada kot kau buat kerja kat luar. Kau aku cuti. Kau kan suka cuti. Eh, aku suka cuti-cuti ni bukan sengaja tau. Ha, macam kau tak tahu kenapa. Nah, ampunlah Tuan Puti, eh. Yelah sebab mak kau kan? Alah, tapi nanti kalau ada jodoh kau jumpa lah dia. Kau jangan salah faham dengan aku, okey? Sebenarnya aku nak jumpa dia cuma nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Yelah, bagi aku, kenaikan gaji tu semua bermakna. Yelah, tapi kalau ada jodoh, apa sebenarnya kan? Aku tempat makan je. Hi, kecil lah kau ni. Tak ada. Saya buka apa? Awak pun tahu kan, saya lama tunggu awak. Saya tak bersedia lagi lah. Bila saya cakap pasal kahwin je, awak belum sedia. Masa awak susah. Siapa boleh tolong awak? Tolonglah. Saya tak sukalah awak mungkit pasal duit. Okey, maafkan saya. Bukan saya nak mungkit pasal duit tu. Cuma saya nak awak jadi isteri saya. Saya bukan ada orang lain pun. Saya belum nak kahwin lagi, okey? Saya tolong awak pun sebab saya sayangkan awak. Saya nak awak jadi isteri saya. Awak pun tahu kan, saya dah lama cerita dengan awak. Tak apalah kalau awak tak nak cakap pasal ni. Kejap lain kali je. Apa tu kalau kita pergi makan? Maaflah, tak bolehlah. Saya tak boleh nak tinggalkan mak saya seorang. Saya tak senang hati. Okey.
Kalau macam tu, Mak kata dengan esok. Tapi tolonglah. Tolong jangan ungkit apa yang awak dah pinjam kepada keluarga saya lagi. Saya janji saya akan bayar balik. Okey. Tak apa, buat sekarang ni awak jangan fikir satu lagi. Awak fikir tentang lamaran saya saja. Boleh? Kalaulah aku dapat tolong lebih lagi. Kak, raya tahun ni macam mana eh? Macam mana? Macam tu je lah. Yelah, tapi kita nak beraya kat mana pula? Kat sini je lah. Mana lagi? Tak ada benda pun yang berubah. Kalau tak ada perubahan kat Mak ni. Hei, dah 15 tahun dah raya kita macam tu je. Macam tak ada benda. Ayah dah tak ada, tak ada lah. Kita pun kena raya macam orang lain juga, Kak. Ini tak macam tu juga dengan baju gaya tak ada. Bosan lah. Kau dah lupa ke perubatan Daus tu pada kita? Pada Mak? Ha? Ana ingat. Ana tak pernah lupa pun. Tapi masalahnya Kak dah 15 tahun lah. Dah lama tau. Hei, Akak dah tak habis-habis nak simpan dendam kat budak tu. Cuba Akak lupakan dia je. Ha? Teruskan hidup macam biasa. Kan senang. Daripada fikir pasal budak tu, baik kita fikir cara macam mana nak sembuhkan Mak ni. Mak takkan sembuh. InsyaAllah Mak boleh sembuh tak? Akak tu lah. Habis-habis tanamkan kebencian Mak pada budak tu. Mak ni sebenarnya boleh sembuh kalau tak dengar nama budak tu. Akak takkan puas hati selagi kita jumpa budak tu. Pasal dia lah kita raya macam ni. Pasal dia juga kita kehilangan ayah pada hari raya. Hai. Hai. Hei. Bunga siapa ni? Bunga kau lah. Takkanlah bunga aku kot. Bunga aku? Betul ke bunga aku? Ke kau nak kenakan aku ni? Ha? Ayolah Mina ni. Cuba kau buka dulu kad tu. Alif F. Alif F. Mana ni? Sofia, ada kemaafan yang perlu saya pinta daripada awak. Ikhlas saya ingin kenali awak dengan lebih mendalam. Alif F. Sebelum ni kita tumpukan perniagaan kita ke negeri China dengan Jepun. Jadi Papa rasa dah sampai masanya kita perkembangkan perniagaan kita ke Timur Tengah. Papa suka dekat Abu Dhabi. Tak fokus ke, Pak? Sofia sihat? Sejak Sofia kerja dengan syarikat kita ni, Papa tengok kamu asyik tengok CCTV aja. Asyik duduk tengok Sofia. Daripada kamu tengok komputer kerja kamu, kenapa? Kedah jatuh cinta. Bukan apa, Sofia kan sekarang dah kerja dengan kita. Papa pun tahu kan daripada sejarah keluarga dia orang. Kita boleh mengubah sejarah tu untuk menjadi lebih baik.
dan Papa yakin yang Alif boleh buat. Sekarang ni Alif tengah fikir sama ada patutlah Alif terus terang dengan dia. Tak pun dia biar dia tahu sendiri bila dia kenal Alif ni. Kuih ayam mana boleh tinggalkan? Tak. Kuih ayam dulu. Biskut coklat makan dah buah. Mana boleh? Buahlah pipian dulu. Bau lu. Ya, bila awak nak buat kuih siput saya, kuih siput saya itulah yang paling senang awak nak buat. Kan? Sabar. Kita buat ayamnya dulu. Awak buat kuih saya dulu ya. Sayang. Ya kanda. Ya sayang. Ayah ni kalau nak dulu mestilah sayang-sayang. Mestilah sayang-sayang dulu. Itulah. Kuih barulah dulu. Barulah. Tak boleh. Kuih siput ayah dulu. Kuih siput ayah dulu. Siput ayah dulu lepas tu kuih. Aku nangis ni. Mak tak boleh duduk seorang kan? Mesti nak menangis. Mak. Mak tengok ni. Kita solat terawih nak. Solat kan boleh menenangkan mak. Jamil kan? Ya saya. Apa khabar Syed? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sofia, Encik Alif ni klien penting kita tau. Dialah yang paling banyak bagi bisnes pada kita. Encik Alif nak bincang di sini ke atau di bilik saya? Di rumah pintu. Ya, bolehlah. Bolehlah, macam lah. Cik, abang. Ni, dompet cik jatuh. Alah, terima kasih lah. Cik baik pulangkan, kalau tidak, habis ya. Tak ada masalah, lagipun tanggungjawab kita sama-sama kan, tolong-nolong. Awak kerja di sini? Tengah cari kerja lah ni sebenarnya. Tapi itulah semuanya nakkan berpengalaman. Oh iya kan? Ni kebetulan kawan saya dia cari pekerja baru. Kalau boleh awak telefon dia dan beritahu yang saya suruh awak telefon. Terima kasih. Sofia? Jeremy? Boleh kerja ke? Tak adalah. Banyak juga boleh tahan. Boleh tahan banyak kerja nak. Sofia, ni saya ingat saya nak ajak awak pergi ke puasa. Berbuka? Tapi saya ada banyak kerja nak kena buat. Tak apa. Kerja-kerja ni awak boleh tunggu dulu. Jangan risau. Pergilah temankan Encik Alif berbuka. Boleh Sofia? Tapi banyak. Ini arahan. Pergi ya. Awak kerja ni buat overtime? Bolehlah, kadang-kadang je. Macam mana kerja itu okey? Suka? Okey, alhamdulillah.
Awak sedar tanya. Saya dah seminggu kenal awak. Awak tak pernah cakap pun pasal keluarga awak. Keluarga awak kat mana? Ada kat sini. Saya tinggal dengan diorang lah. Minta maaf kalau awak tak selesa dengan soalan saya tu. Macam ni. Saya sebenarnya teringin juga nak kenal keluarga awak. Saya terus terang awak. Saya teringin nak kenal awak lagi rapat lagi. Jadi, salahnya saya kenal keluarga awak. Tak ada apa yang istimewa kot pasal keluarga saya. Okey. Raya balik mana? Tak payah tanya pasal raya boleh tak? Tanya pasal raya tak boleh. Apa yang tak kena dengan raya? Raya. Bulan elok, bulan mulia pula. Tahulah. Ada peristiwa yang berlaku sebab tu kami tak sambut raya sangat. Peristiwa? Peristiwa apa tu? Jangan tanya boleh tak? Sebab kalau saya teringat peristiwa tu, saya akan jadi marah. Kalau saya marah tahu je lah, saya memang takkan ada mood untuk bekerja. Tolonglah. Macam ni, saya minta maaf lah kalau saya banyak sangat tanya awak macam-macam. Ya lah, baru kenal dah macam-macam tanya. Tapi apa yang saya nak beritahu kat awak, kita tak boleh usirkan perasaan marah tu dengan marah. Okay? Janganlah sampai macam tu. Tapi, maaf pula. Kat sini awak sebenarnya. Saya ingat awak sibuk kat pejabat buat kerja. Boleh saya ajak awak keluar? Awak tak nak? Tengok mic ni nak pula. Cik. Sabar. Orang ramai pun kat sini. Kalau cik ada benda nak bincang dengan dia, bincang dia elok bukan macam ni cara dia. Masalahnya sekarang, kau keluar dengan awet aku. Kau faham? Afiq, ni klien saya lah. Kami tengah bincang pasal kerja. Kerja? Ni kerja ke ni? Ya, awak ni kenapa? Janganlah. Okey. Tak apa, aku pergi. Kau ingat. Kau jangan cuba-cuba nak mengayat bakal bini aku. Kak Pia cakap dia balik lambat hari ni. Ana sebenarnya kesian dengan Kak Pia tu. Selalu sangat balik kerja lambat. Kak Pia tu dah banyak sangat beban untuk kita. Yelah ayah. Kalau dia tak ada, tak tahulah macam mana. Mak, tak lama lagi kita nak raya kan? Dah 15 tahun dah. Kita raya mak asyik macam ni je. Tolonglah mak. Mak kena terima kodok dan kadar. Dah lama sangat dah mak lepaskan semuanya. Lagipun kesian dekat Kak Pia. Dah macam-macam usaha dah dia cuba untuk sembuhkan mak. Tapi mak tetap macam ni juga. Mak, tolonglah terima hakikat sebenarnya. Kak Pia tu sampai tak berani nak terima lamaran orang tau. Mungkin sebab dia tengok keadaan mak macam ni. Sebab saya tak sangka pula dia nak serang awak macam ni sekali. Jadi betul lah dia bakal suami awak? Sebenarnya dia tu banyaklah membantu saya, keluarga saya. Kira saya ni tu hutang budi, tu je. Dari segi apa? Segi duit? Sebenarnya keluarga saya ni tak mampu. Dia pula jenis yang memang tak kisah nak membantu. Tapi tak tahulah kenapa sejak kebelakangan ni asyik nak
ajak kahwin. Yang setujulah. Kalau macam tu dia tolong tak ikhlas awak. Adalah benda yang diharapkan tu. Tolong sebab, kan? Okeylah awak. Saya pun nak minta diri sebab dah lewat dah. Okeylah, saya panggil tanya. Oh! Allah, awak! Awak, awak! Minta maaf, minta maaf! Minta maaf, salah saya, salah saya. Nah, tak. Tak apa, tak apa. Minta maaf, minta maaf. Minta maaf, minta maaf. Salah saya. Kungsi! Kungsi! Mata kau ke mana? Kau tak ada mata eh? Eh, tak tukum eh? Saya tolong lap, saya tolong lap. Jauh. Ya, saya. Awak dah haus tu? Siapa? Pia? Pia! Awak, saya minta maaf, awak. Masih tak jumpa macam nak bunuh budak tu. Bila dah jumpa, nak cakap pun tak boleh. Apa nak jadi dengan aku ni? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Fikir pasal sosial lagi ke? Orang pergi terawih duduk dekat rumah. Tak elok macam tu, Alif. Kita tak elok putus asa. Allah tak suka pada orang putus asa. Doa banyak-banyak. Minta tolong dengan Allah. Ini bulan puasa ni. Bulan Ramadan. Ada kemaafan yang perlu saya pinta daripada awak. Ikhlas saya ingin kenali awak dengan lebih mendalam. Patutlah. Tak mungkin. Tak mungkin aku dah jatuh cinta dengan dia. Kak Pia. Mak, Kak Pia. Tak payahlah mak. Janganlah macam ni, Kak Pia. Mak, kenapa ni? Jangan pergi. Kita terawih dengan ayah. Oh, mak. Mak, sabar, mak. Ingatlah, istighfar. Ayah dah tak ada, mak. Mak dengar sini, mak. Mak janganlah macam ni. Ayah dah lama tak ada, dah 15 tahun. Ada, mak. Mak tahu kan ayah dah tak ada? Mak tahu kan? Mak sedar kan? Ayah dah tak ada. Kak Pia tak pergi kerja? Taklah. Akak nak jaga mak ke rumah je. Tak apalah, Pia. Jangan risau pasal mak. Kak Ros kan ada, boleh jaga mak. Tak apalah, Kak Ros. Saya pun tak berapa sihatlah. Sakit kepala. Yalah. Kalau macam itu, nanti Kak Ros letakkan ubat atas meja, ya. Pia jangan lupa tak makan tau. Eh? Kak, kenapa sakit kepala? Banyak kejut. Tak apalah kalau macam tu. Kak Pia jangan lupa makan ubat tau. Ana kena turun juga ni sebab ada temu duga pagi ni. Tak apalah. Pergilah. Lepas tu jangan lupa baca bismillah. Eh? Selawat atas Nabi sebelum masuk temu duga tu. Ingat. Mak, pergi dulu eh. Mak. Doakan anak berjaya dapat kerja ni.
pihak. Mak, kalau pihak tanya sikit boleh? Kalau mak terjumpa balik daus yang menyebabkan arwah ayah meninggal, macam mana? Tak jawab lagi ya? Tak ada pun. Marah sangat tu. Tak apa, kau jangan risau. Aku dah sediakan plan B. Apa dia? Mungkin adik Sofia boleh bantu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Eh, duduk. Okey. Soalan binti Omar. Saya Alif Firdaus. Alif Firdaus. Ya. Daus. Ya, saya. Wah. Awak. Saya nak minta maaf. Tolonglah bagi saya peluang. Sofia, saya minta maaf. Tolonglah bagi saya peluang untuk minta maaf. Bagi saya peluang untuk tebus balik semua kesalahan saya yang dulu. Hanya dengan maaf yang boleh membuang segala kemarahan. Sejak daripada kemalangan tu, Wak, saya rasa bersalah sangat-sangat, Wak. Tambah-tambah bila saya tahu ayah Wak meninggal. Memang patut pun. Memang patut Wak rasa bersalah. Memang patut sangat-sangat. Sebab kan awaklah kita jadi anak yatim. Sebab tu saya nak minta maaf. Saya tahu saya salah. Jadi sekarang ni niat saya nak tolong. Kalau boleh, saya nak tebus balik kesalahan saya tu. Saya cari awak bertahun-tahun, Wak. Bertahun-tahun. Dalam masa yang sama, saya tanggung beban yang berat sangat. Saya bawa dosa saya, merata-rata saya pergi. Sekali pun saya tak nak lupa awak sekeluarga. Jadi sekarang ni, saya minta maaf kat awak. Saya nak minta maaf dekat keluarga awak. Jujur saya cakap, Wak. Saya tak pernah tenang. Dan saya takkan tenang selagi saya tak dapat kemaafan tu. Okey. Saya maafkan awak. Saya maafkan awak sebab dah 15 tahun saya dah penatlah. Terima kasih, Anna. Cuma mak saya murung sampai sekarang. Sebab dia tak boleh terima pemikiran ayah. Saya dengan Kak Pia dah cuba macam-macam, dah pujuk macam-macam dah. Tapi tak jadi juga. Okey, Wak. Saya akan tolong. Ya, saya akan tolong. Kita akan usaha balik. Kita akan usaha sampai mak awak betul-betul sembuh. Eh? Itulah yang kita cuba buat sebenarnya. Okey. Jadi bila awak nak mula kerja? Kerja sini? Ya, awak datang sini untuk mula kerja kan? Jadi saya rasa sekarang ni macam ni awak anggap je lah, awak dah dapat kerja ni. Eh, tak apa, terima kasih je. Saya
Saya tak nak Kak Pia marah. Kalau dia tahu ni memang dia betul-betul marah. Awak, saya harap sangat awak tengok macam ni. Sekurang-kurangnya dapatlah juga kurangkan saya punya rasa bersalah sikit. Eh? Tengok kau ni saya nak marah je. Ya, aku rimas lah. Kejap SMS, kejap telefon, email. Semua nak kacau. Kau tahu yang kau tak boleh lari kan? Kau kena berdepan dengan masalah kau ni. Kau kena berdepan dengan dia. Ya, aku bencilah dia. Sabar, bawa bertenang eh. Kalau kau tak selesaikan masalah kau dengan dia, sampai bila pun tak habis. Sofia. Kau buat apa ke sini? Kau cuba awak lah. Nak macam sikit setiap perikan kita. Tak habis-habis muka kau. Awak boleh tak saya nak cakap dengan awak sekejap? Sekejap je. Oh. Kenapa ni? Amat tu siapa? Tak ada apa-apa. Cuma ada masalah sikit dekat pejabat tu je. Tak ada apa pula. Dekat mana ada awak, kat situ mesti dia ada. Dah lah, tak ada apa-apa. Faham tak? Tak ada apa-apa. Tak payahlah fikir pasal tu lagi. Eh, mana boleh. Kita dia nak nikah dah tau. Biar awak cakap. Siapa sebenarnya dia tu? Dia ganggu saya. So? Semua okey? Tak okey, awak. Sofia tak nak maafkan saya. Nah, saya tak tahu dah macam mana nak minta maaf. Ada macam-macam cara dah saya minta maaf. Kak Pia tu memang degil sikit lah. Saya tak salahkan dia kalau dia degil. Tapi masing-masing dah dewasa dah kan? Benda ni boleh bincang, boleh selesaikan. Cuma orang dewasa. Tahu tak awak? Saya pun dah tak tahulah nak buat apa. Saya harap sangat Sofia maafkan saya. Sebab baru lepas tu saya berani nak jumpa mak awak. Nak minta maaf dengan mak awak. Besar salah saya dengan mak awak. Tapi Sofia pun... Dah. Awak bawa bertenang. Macam ni. Biar saya je yang pujuk Kak Pia. Awak serahkan pada saya, saya akan pujuk Kak Pia dengan mak saya. Betul, awak tolong saya. Saya akan cuba. Okey, terima kasih. Terima kasih. Tolong saya nak pujuk saya. Saya minta tolong untuk berapa tahun ada. Yang nama saya adalah orang ini. Apa hal, Bani? Tak payah habis nak mengganggu orang lah, Daus ni. Suka sangat nak menyakitkan hati orang. Sabarlah, Kak. Ana rasa kan, Kak, dah sampai masa yang Kak maafkan Encik Alif tu. Dia pun dah cukup tanggung beban perasaan ni selama ni, tau. Ha? Lepaskan je lah, Kak. Maafkan je dia. Dia dah lama dah. Macam mana kau boleh tahu ni? Kalau dia boleh cari Akak, dia pun boleh cari Ana juga. Tapi apa yang penting sekarang ni, kita kena maafkan dia. Lepaskan je dendam pada dia tu. Sama mana nak dendam? Ha? Kita kena reda supaya hidup kita lebih tenang. Kau dah lupa ke? Kau dah lupa sebab dia kita kehilangan ayah? Kita susah sebab tak ada ayah. Mak tu menderita sampai sekarang sebab dia. Yeah.
Hari ni awak masak asam pedas ikan kili ya. Dah lama saya tak makan masakan awak. Bang? Bang? Mak, ayah dah tak ada. Ayah dah meninggal. Ada ayah suruh mak masak tadi. Masak je asam pedas. Mak, ayah dah meninggal. Ayah dah tak ada. Sebab itulah kita kena pindah. Mak dah tak boleh duduk kat rumah kampung tu. Setiap sudut ada bayangan ayah. Lagi lama dia duduk situ, lagi cepat dia hilang akal. Kau tak ingat eh? Ya, Ana ingat. Setiap apa yang jadi 15 tahun yang dulu tu, Ana ingat sikit pun Ana tak lupa. Tapi masalahnya sekarang ni dah lama sangat, Kak. Apa lagi yang kita nak dendam dengan dia? Sekarang ni, Akak cuma perlu maafkan Alif dan hidup macam biasa. Kan senang macam tu, dada pun rasa lapar. Akak takkan maafkan dia. Sebab dia kita jadi macam ni tau. Kau tengok mak tu. Kau tengok mak. Tapi Alif pun dah minta maaf kan? Dia rasa menyesal sangat-sangat. Dia pun tolong kita kan? Yang kau nak mempertahankan dia tu kenapa? Aku takkan maafkan dia. Kau ni Alif Fidaus lah. Kenapa? Oi! Sebab bahaya dengan kau ni. Tiba-tiba. Macam ni lah orang bercinta. Emosi. Rasa macam nak nangis. Yelah dapat kad, dapat bunga. Penuh dengan kata-kata alunan kalbu. Ish, siapa kata aku jatuh cinta dengan dia? Mustahillah aku nak jatuh cinta pada orang yang menyebabkan ayah aku meninggal. Astaghfirullahalazim. Kau ni kan Sofia, tak sangka kau ni berjumut pada ni. Kita kena pandang ke depan, Sofia. Tak guna kita terpenjara dalam kenangan dulu. Fikir masa depan. Menangis air mata darah pun tak akan berubah. Tak ada kesalahan yang tak boleh dimaafkan. Setiap yang berlaku, mesti ada sebabnya. Mesti ada hikmah yang Allah sembunyikan. Kau berusahalah cari jalan untuk maafkan dia. Aku percaya mesti ada kat dalam hati kau tu. Kau je yang boleh jumpa. Sofia, kenapa awak nak jumpa saya ni? Sebab saya nak cepat. Awak nak bincang pasal tarikh perhubungan kita tu ke? Kenapa awak bagi duit? Sebabkan duit saya nak awak. Hafiz, saya minta maaf sangat dengan awak. Saya tak cintakan awak. Dan saya tak boleh kahwin dengan awak. Selama ni pun saya anggap awak sebagai kawan saya je dan tak lebih daripada itu. Dalam tu ada RM10,000. Lebih daripada apa yang awak bagi kepada saya sebelum ni. Saya tak nak terhutang budi dengan awak lagi. Antara kita memang tak ada jodoh. Maafkan saya. Sofia! Apa ini? Masa susah awak cari saya, ha? Masa senang, tinggal macam tu je. Awak ni kasar tahu tak? Ha? Awak suka mengungkit, suka mendesak. Awak tak pernah pun hormatkan saya.
Sebab tu saya tak pernah ada hati dengan awak. Selama ni saya ingat awak dia ikhlas membantu saya. Rupa-rupanya saya silap. Dulu, kejap lagi Sofia datang, ya? Nak jumpa Pak Imam sekejap. Kenapa datang sini? Kenapa ikut saya sampai ke masjid? Banyak lagi masjid lain. Ya, awak. Awak tak bagi saya peluang langsung, awak. Saya telefon awak tak angkat, saya SMS awak tak balas, saya tak ada pilihan lain, Wak. Tolong jangan ganggu hidup saya dan tolong jangan ganggu keluarga saya. Kalau mak saya nampak macam mana, apa akan jadi? Saya minta maaf. Okey, saya minta maaf. Awak, saya datang ni kelas, Wak. Saya datang ni kelas nak menunggu maafan daripada awak itu je, Wak. Saya minta awak tolong jangan ganggu hidup saya. Sofia, tolonglah. Dekat rumah Allah yang tempat yang suci ni ada wuduk semua. Kenapa hati tak benar bersih? Kak Pia, tengoklah siapa datang tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, buat apa ke sini? Pergi baliklah. Awak, saya datang sini nak minta maaf dengan awak, dengan mak awak. Tak boleh. Saya tak bagi awak jumpa dengan mak saya. Kalau dia nampak awak lagi teruk keadaannya tau. Pergi buat balik. Awak, sama bila awak macam ni, awak? Bagilah saya peluang. Sekali menjadilah. Mak saya takkan maafkan awak. Dia bencikan pada awak. Bulan puasa ni, Kak. Sudah-sudahlah tu. Alif tu pun dah terima dah hukuman dia. 15 tahun dah pun. Dia pun macam kita juga tak pernahnya seronok bila setiap kali hari raya. Eh, benda dah lama lah, Kak. Kenapa yang susah sangat nak faham ni? Kau ni kenapa? Pasal dia bagi kerja kat engkau ke? Bayar gaji yang lumayan? Pasal tu ke apa? Bukan. Sebab Ana rasa dah tak guna dah kita nak dendam. Sampai bila? Kau ni pentingkan diri sendiri, ha? Semua orang pentingkan diri sendiri. Akak pun sama, kan? Tu, mak dengan cara mak. Dah bertahun-tahun dah tapi tak berubah-ubah juga. Akak tolak cinta lelaki semata-mata sebab Alif, kan? Kau takkan faham perasaan aku. Siapa kata Ana tak faham, Akak? Ana rasa apa yang Akak rasa. Tapi masalahnya sekarang ni, Ana dah tak laratlah nak rasa benda yang sama. Sebab tu Ana nak ubah. Ana nak satukan keluarga kita dengan Alif. Kak Ros. Apa tu? Eh, macam kenal lelaki tu. Siapa? Macam Cik Razi. Oh, betul lah Cik Razi. Kawan pada Alif. Dia yang rekomendkan Ana suruh pergi temu-temu kat pejabat Alif itu. Karos jumpa siapa? Ha? Kawan? Kawan! Ni adik sepupu Karos. Jangan nak tipu saya. Apa dalam sampel tu? Tak ada apa. Mana ada apa-apa. Betul. Karos, saya boleh report polis. Sebab Karos jumpa orang yang mencurigakan saya di belakang saya pula tu. Manalah saya tahu. Mungkin Karos ada niat untuk musnahkan keluarga saya. Betul, tak ada apa-apa. Dia sepupu Kak Ros. Okey, tak apa. Kak Ros jawablah dengan polis. Biar saya telefon sekarang. Okey.
Kak Ruh minta maaf ya. Sebenarnya Ahli Fidau yang hantar Kak Ruh kat sini. Dia yang bayar gaji Kak Ruh. Sebab itu bayar murah pun Kak Ruh tak kisah. Agak-agaknya Kak, itu salah satu cara Ahli nak bantu kita tak? Sebab nak tebus kesalahan. Kak Ros, pergi ambil barang-barang Kak Ros keluar sekarang. Dan jangan datang sini balik. Tak apalah, awak jangan risau. Semuanya akan okey. Dah, awak. Saya tak boleh berhenti kat sini. Saya nak cuba lagi. Saya tak boleh. Apa lagi ni? Kak Pia, tolonglah jangan halau Alif lagi. Cuba bagi dia peluang, boleh tak? Awak, saya sanggup terima awak. Apa saja balasan daripada keluarga awak, saya sanggup terima awak. Tapi tolonglah maafkan saya. Saya ikhlas, awak. Nak, mak. Mak, jom. Awak bicara. Ada lagi? Ha? Sofia. Sofia, saya minta maaf sangat-sangat. Okey, mak awak macam mana? Itu bukan urusan awak lah. Itu urusan kami. Pergi balik. Kak Pia, tolonglah Kak Pia. Cuba bawa bertenang. Ha? Alif datang dengan niat baik. Kau pun sama je kan? Lagi-lagi nak bawa dia datang ke sini. Kak Pia, Kak Pia tak ada hak tau nak halang datang sini. Kau ni kenapa? Apa yang ditaburkan kau selama 15 tahun? Yang kau buta sangat nak menilai ni? Ana kena pertahankan dia sebab Ana... Ana cintakan dia. Kejap. Sofia, kejap. Awak, hey. Baliklah! Awak tengok parut ni, awak. Ni. Tiap kali saya tengok parut ni, saya rasa menyesal sangat-sangat. Saya rasa bersalah sangat-sangat. Saya harap sangat kemalangan dulu tu tak jadi dan ayah awak masih ada kat sini. Tapi saya boleh buat apa? Itu salah awak. Kak Pia. Kak Pia janganlah macam ni. Kak Pia janganlah halau dia. Saya tak nak tengok muka awak lagi. Pergi balik. Awak. Kau ni pentingkan diri kau, pentingkan hati kau nak lepas ke tengkuk kau je kan? Kak Pia, Alif pun cintakan Ana juga. Dia nak tebus balik kesalahan dia dululah. Ya, aku tak kisahlah orang sayang ke bercinta ke. Aku tak pergi. Tengok mak tu. Kau lupa ke? Pasal dia mak jadi macam tu, kau lupa? Hello. Awak? Apa? Hei. Awak, saya telefon awak banyak kali, kenapa awak tak angkat? Awak, tolonglah dengar. Awak, maafkanlah saya, awak. Saya minta maaf kat awak ni, ikhlas ni. Aku bagi amaran kat kau. Tolong jangan ganggu hidup aku, keluarga aku dan jangan datang rumah aku lagi. Kau ingat? Aku takkan maafkan kau sampai aku mati. Sofia, saya cintakan awak. Saya cintakan awak. Bukan orang lain. Saya jatuh hati dengan awak sejak saya jumpa awak. Dalam hidayah awak 15 tahun dulu, awak. Lama dah. Awak, saya merayu sangat ke awak. Saya minta maaf. Sekarang ni cuma kemaafan daripada awak sekeluarga je yang boleh buat hidup saya tenang balik, awak. Selama ni tak tenang, awak tak pernah. Eh?
salah kakak. Kalau kakak maafkan dia tak ada jadi macam ni lah. Dia takkan kemalangan macam ni, tahu tak? Kakak pergi balik lah. Pergi balik. Tak payah sibuk nak melawat dekat sini. Suana. Baliklah kakak. Hospital ni. Aku bagi amaran kat kau. Tolong jangan ganggu hidup aku, keluarga aku dan jangan datang rumah aku lagi. Bukan orang lain. Saya jatuh hati dengan awak sejak saya jumpa awak dalam hidayah awak 15 tahun dulu, awak. Lama dah. So, anda kena faham satu hal. Dalam hal ni, tak ada siapa pun yang salah. Dan kita tak boleh hukum Sofia dengan rasa bersalah macam tu. Sebab saya dah tengok macam mana Alif tertekan selama 15 tahun dengan rasa bersalah macam ni. Tapi Kak Pia tu keras sangatlah. Saya dah puas dah pujuk dia. Saya dah lama maafkan Alif. Kenapa dia orang tak boleh? Doa. Kita kena banyak berdoa. Cuma doa yang boleh mengubah takdir. Macam mana, Doktor? Encik Alif kehilangan banyak darah. Ada sesiapa darah AB? Kak Pia. Kak Pia darah AB. Saya tahu perasaan awak. Kalau saya pun, saya akan rasa macam tu. Sebenarnya Alif selalu bercakap tentang Sofia. Daripada bercakap tentang Sohana. Papa kata nak datang ambil. Tapi Papa tak sampai lagi pun. Papa kata tak boleh. Tak boleh lah. Papa ada kecemasan ni. Dekat tapak ada orang kemalangan. Papa tak boleh pergi. Kan orang lain boleh uruskan. Alif nak balik raya. Kan Papa lah janji. Papa tahu. Tapi dah Papa cakap tak boleh. Bermakna tak boleh lah. Macam ni. Alif pergi ke stesen bas. Ambil bas. Kalau tak ada bas, ambil teksi. Orang lain boleh buat, takkan awak tak boleh buat? Dah besar, dah cuba belajar sendiri, Alif. Macam mana nak cari tiket waktu-waktu ni? Esok kan dah raya. Kalau condong macam ni je lah. Ambil teksi. Kalau tak ada teksi, ambil juga teksi. Balik nanti Papa bayar. Ha? Papa memang kan utama orang lain daripada anak sendiri. Bencilah Papa. Ish. Anak. Tak balik lagi ke? Papa tak dapat ambil. Tak apalah, ada sebablah tu. Anak ni nak ke mana? Terpaksalah cari bas. Tengoklah kalau ada tiket lagi. Tak apalah macam ni. Kalau pakcik tumpang kan, boleh. Papa dah janji nak ambil. Tapi tak boleh sebab Papa ada masalah dekat tapak kerja ni. Semuanya salah pakcik. Papa dah untuk banyak kerja. Kita naik bas ke? Ha? Kalau pakcik tak suruh dia buat. Dan kalau pakcik tak harap dia berdikari sendiri. Saya ketiga pun ada. Saya
Eh, makcik. Perkara itu tak jadi macam itu sampai membatikkan nyawa orang. Daud jangan risau, eh. Esok tengah hari, makcik hantar Daud sebagainya. Kalau Sofia nak tahu, Alif banyak bercerita tentang Sofia. Apa yang Sofia buat, semua diperhati. Sejak Sofia kerja dengan syarikat kita orang, tahu apa yang Alif buat? Kerja dia hari-hari dia menghadap CCTV. CCTV menghadap CCTV nak tengok Sofia. Itulah yang dia buat. Cukuplah, Mak. Sampai bila Mak nak hidup macam ni? Mak kena hidup macam orang lain. Bahagia macam orang lain. Sampai bila Mak nak menyiksa diri Mak? Mak boleh buat pilihan, kan? Mak kena redha dengan kuasa Allah. Takkan Mak nak hidup menderita macam ni sampai bila-bila? Mak boleh buat pilihan, kan? Ayah pun tak nak tengok Mak menderita macam ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alif dah sedar. Papa risau. Semua orang risau. Sofia lepas. Sofia lepas dia derma darah kemarin. Sejak itu sampai sekarang dia tak datang. Dia derma darah sebab darah Alif banyak hilang. Jadi dia bantu derma darah. Tapi Sona selalu ada dekat sini. Selalu dia teman Alif dekat sini. Alif cintakan Sofia, apa? Coba untuk melupakanmu. Kalau Alif itu untuk Suhana, saya relakan banget. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Allah Akbar. Wah, dah sedar. Allah. Ya Allah. Allah. Ma, biar dengan anak rindu kan, Ma. Biar rindu kan, Ma, yang dulu. Memisahkan engkau dan aku. Serukis Sofia. Maaf, Mak pentingkan diri Mak sendiri. Mak ikutkan perasaan Mak. Mak lupa anak-anak Mak. Mak lupa dengan Sofia, Suhana. Mak ikutkan perasaan. Lupakan perasaan anak-anak Mak. Ya Allah, syukur. Ya Allah, sedangku. Mana sedang. Cinta, cinta semakin cinta. Di sini.
siput. Kuih siput ni kegemaran ayah. Biskut coklat ni kegemaran Anna. Kalau adik Anna ada kan lagi meriah. Saya tak rasa Anna akan balik dalam masa yang terdekat ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma, ya Allah rindunya. Rindunya kat Ma. Mak sihat ke? Alhamdulillah. Ma, rindunya kat akak juga. Ayah kak, kita ikhlas senyum. Yelah, ingat kata nak balik dah. Alhamdulillah, nasib baik balik. Mak, Mak dah boleh maafkan bakal menantu Mak tu. Selama ni Mak nak berdendam. Oh, maknanya Mak maafkanlah. Betul? Yes. Sofia, awak tak tunaikan lagi janji awak dengan saya. Janji apa? Janji awak untuk indahkan balik hidup saya. Awak, awak pun tahu kan, cuma kemaafan daripada awak saja yang boleh jadi anugerah terindah untuk saya. Awak, mata saya takkan tertutup awak selagi saya tak dapat kemaafan daripada awak. Selama 15 tahun ni hati awak pun seksa kan? Tak ada. Ana lebih layak untuk awak, bukannya saya. Kak Pia, Ana bukan ada apa-apa dengan Alif. Lagipun dia bukan citra sana lah. Lagi alasan awak. Awak tunggu lagi 15 tahun lagi. Tak. Sumpah. Alas 10 saat pun saya tak mampu lagi dah. Inilah drama paling syahdu sekali yang anda pernah tengok. Baik sini semua makan.